are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Days long ago. Halo, friend. Ketemu lagi kan? Halo, yang vlog-vlog kemarin. Ini kan part 3 nih. Part 1 perjalanan dari kota Jambi ke Bali, khususnya ke Ubud. Nah, kalau di part 2 udah lihat kan situasi villa kita ya, namanya Sepatu Valley Villa. Nah, udah tahu kan kamarnya kayak gimana, ada private poolnya, kemudian uang makannya, tempat masuknya, pokoknya lengkap, paling seru kan. Udah lihat kan di vlog yang part 2. Nah, kali ini kita ada di part 3 dan situasi saat ini sudah mau malam. Jadi sore tadi cukup gerimis dan sekarang kita udah mau malam. Nah, ini di sekitar Sepatu nih, di sebelah bawah itu ada kafe yang cukup legendaris katanya. Nah, nanti kita mau coba ke sana tuh, seperti apa situasi di kafe itu. Tapi nggak tahu juga ini apakah memang betul-betul bagus atau enggak, teman. Kata orang-orang, kata yang jaga, kata orang-orang yang di kafe legendaris itu. Tapi nanti kita coba ke sana ya. Dan situasinya seperti apa? Yuk, kita ikut yuk. Sampai kota Ubud, banyak wisatawan bule pada jalan-jalan cari makan. Sepertinya sekitar sini banyak homestay-homestay yang disewakan nih. Biasanya bule jenjang waktu sewanya di sana. Kita sampai ke pusat keramaian lagi, friend. Pokoknya maju terus, tahu di depan tuh cari tempat-tempat rame. Wisatawan pada turn right, jalan-jalan. Asik. Udah sampai pusat kota Ubud. Ini pura persiapan buat lusa ada acara besar keagamaan, friend. Gaskin. Oke, friend, ternyata kita udah sampai di Pasar Seni Ubud. Ini suasana malam Pasar Seni Ubud. Pasarnya tutup, tinggal kafe-kafe. Seru, men. Apalagi naik motor bisa satset. Dipilih. Mau duduk di mana? Kita coba cari tempatnya. Ini Ames rame rooftop, gue keren juga. Oke, lanjut ya, cari tempat. Thank you.
alhamdulillah kita udah sampai lagi di hotel, di villa. Gimana perjalanannya tadi? Kita makan malam di kafe legendaris gitu ya. Yang katanya memang legendaris, tapi waktu kita datang, ini ada cerita unik nih. Waktu kita datang memang sepi, nggak ada orang. Bahkan di kafe-kafe sebelah itu bule-bule rame makan gitu ya, orang wisatawan domestik juga rame makan gitu ya di kafe-kafe sebelah. Tapi di kafe yang kita anggap legendaris itu sama sekali nggak ada orang beli. Hanya ada pelayannya yang 4 orang, 5 orang itu. Dan ya lihat-lihat menu, memang menunya lokal ada, western ada gitu ya. Terus jual minum, minuman juga jual gitu ya. Tapi secara lihat menu itu semua baik-baik saja, oke gitu ya. Jual babi pun juga enggak gitu ya. Jadi kita menganggap oke lah, enggak ada masalah dengan restoran ini gitu ya, kafe legendaris ini. Jadi meskipun sepi tapi tetap kita masuk gitu ya. Karena memang kita carinya yang lokal-lokal ya, nasi goreng ada, terus crispy duck ada, terus yang western juga ada gitu ya. Nah akhirnya harganya juga kita bisa lihat lah, harganya beragam dan enggak mahal betul gitu ya. Memang harganya relatively biasa lah ya, sesuai dengan tempat wisata di Bali, khususnya di Ubud. Jadi harganya juga oke gitu ya. Jadi rasanya enggak ada kekhawatiran apa-apa untuk kita mencoba masuk ke restoran itu. Jadi kita masuk, kita lihat-lihat menu, tanya menu favorit, menu semua ada gitu ya. Dan yang tergelitik kami coba makan crispy duck gitu ya. Jadi bebek ini nggak mungkin salah daging ya, namanya daging itu ya, bebek itu ya seperti itu gitu ya. Kalau sapi mungkin bisa meleset ke yang lain gitu ya, daging meleset ke perkiraan kita sapi, ternyata sapi kaki pendek gitu ya. Itu makanya kami memilihnya yang crispy duck gitu ya. Jadi betul-betul bentuknya kan pasti potongan bebek gitu ya, duck. Jadi kita pilih itu crispy duck, dan kita pilih juga minuman yang ya normal saja, yaitu jahe panas gitu ya, jahe panas dan serai ya. Jadi kita malam-malam memang minum yang anget-anget untuk menyegarkan badan gitu. Nah kita selesai, menu datang, makanan datang, kita ya lihat is okay gitu ya, kita cicip, kita makan, dan ternyata memang enak. Kawan pun makan juga merasa enak gitu ya, crispy duck-nya ya, walaupun mungkin rasanya masih ada di bawah dari BTS gitu ya, bebek yang paling terkenal di Bali itu ya, yang tersebar di mana-mana, di Jakarta juga ada. Memang rasanya masih di bawah itu, tapi oke, enak dan bisa diterima dengan baik gitu ya. Jadi kita makan, selesaikan semua, habis. Nah, iseng lah kami malam itu selesai makan gitu ya, sambil nunggu, sambil ngobrol dengan kawan, sambil lihat suasana malam Ubud. Yang tidak disangka-sangka adalah kita iseng buka Google review. Jadi restoran itu kita buka Google review, dan ternyata bintangnya semua bintang 1. Luar biasa kan. Nah kita mulai curious gitu ya, kita penasaran kenapa bintangnya bintang 1 gitu ya. Dan ternyata bule-bule itu yang mereview bintang 1 memang kebanyakan berkomentar tentang minuman itu gitu ya, apa tuh namanya ya, mocktail atau apa itu ya, minuman beralkohol lah ya. Nah minuman beralkoholnya memang mereka ada yang bilang ya mungkin kurang enak, apa nggak cocok, nggak seperti biasanya gitu mungkin ya, minuman beralkohol yang menjadi favorit bule-bule gitu ya. Nah itu is okay lah, kami nggak peduli lah itu ya, mau bintang 1, bintang 5, kami nggak peduli lah itu ya. Oke, tapi yang tergelitik satu review juga bintang 1, sepertinya sih orang lokal yang berkomentar gitu ya, mengulas, yang mereview itu orang lokal gitu ya. Bintangnya bintang 1, tertulis dia makan crispy duck sesuai persis dengan makanan menu yang kita pilih. Bintang 1, kenapa bintang 1 gitu ya, kami langsung baca seksama gitu, dan dikatakan dia food
poisoning gitu ya, dia keracunan makan crispy duck dan tertulis dia sick until 3 days gitu ya. Dia 3 hari sakit merasa keracunan makan a crispy duck. Jadi makanan di depan, piring di depan sudah kosong, sudah kita selesaikan semua, kita habis, baru baca menu review yang mengatakan keracunan crispy duck 3 hari sakit. Dan malam ini secara mindset kita sudah terbangun bahwa waduh, ini mules-mules nih, bakal nih sakit perut, panas dan lain-lain. Tapi kita akan lihat 3 hari ke depan apakah benar sama kita juga keracunan atau enggak. Ya enggak tahu, kita coba lihat ya, besok kita lihat. Jadi silahkan teman-teman yang pernah makan di tempat yang sama, komentar, tulis saja di komentar kolom. Atau silahkan teman-teman memberi apa namanya advice gitu ya kepada kami, kalau datang ke kota jangan langsung makan gitu ya, atau langsung lihat Google review dulu dan lain sebagainya. Silahkan diketik makanya, kasih tahulah apa alasan-alasan, atau kasih tahulah saran-saran untuk kami yang baru mengalami hal ini ya. Nanti kita lihatlah ke depan 3 hari ke depan ini sakit perut atau mules-mules atau gimana ya. Ya udah, itulah ya, jangan lupa subscribe, like and comment. Dadah, kita lihat 3 hari ke depan. Dadah.